Aquarium pertama yang bakal dilihat dia yang mana nih, yang mana? Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman. Ketemu di channel PD. Mantap. Abis. Oke teman-teman ya. Jadi kemarin sempat dunia olahraga di yang salah satunya adalah sepak bola Indonesia, yang mana timnas Indonesia berhasil mengalahkan Singapura. Sorry ya, lupa. Lawan Singapura teman-teman dan masuk ke final. Dan akhirnya timnas Indonesia berhasil masuk final dan bakal melawan Thailand di leg pertama pada hari Rabu tanggal 9 teman-teman, 29. Jadi Amar bakal meramal, sebenarnya nggak ngeramal sih ya, cuma sekedar ini ya, apa sih namanya? Testing. Memprediksi timnas Indonesia melawan Thailand di final leg pertama, siapakah yang bakal menang di leg pertama. Jadi Amar bakal, ini cuma Amar, bukan Amar sendiri ya, tapi Amar bakal melihatkan melalui binatang teman-teman. Jadi Amar bakal ngeliatin pertarungan Indonesia melawan Thailand, siapakah yang menang, dan Amar bakal tunjukin lewat kura-kura aligator snapping turtle Amar, kura-kura aligator teman, atau AST yang ukurannya gede. Jadi Amar bakal ngeliatin ya teman-teman. Jadi cara kerjanya Amar bakal ngeliatin, bentar Amar ambil dulu kura-kuranya. Ah, ini teman-teman. Ini dia. Nih, si kura-kura aligator snapping turtle Amar. Ini namanya Triton. Jadi Triton ini bakal Amar suruh, nggak suruh sebenarnya, tapi tergantung dia nanti mau atau enggaknya menunjukkan siapakah yang bakal menang Indonesia melawan Thailand di final Piala AFF di leg pertama teman-teman. Jadi sistem kerjanya gini, nanti di sana Amar bakal kasih ikan di ujung sana, bakal Amar kasih ikan, dan si Tritonnya nanti di sini Amar taruh. Jadi nanti Tritonnya dia bakal ke arah akuarium, akuariumnya akan Amar kasih dua. Jadi akuarium itu Amar kasih dua, Amar kasih ikan lele, per akuarium itu Amar kasih 4 ekor ikan lele. Jadi ketika nanti Tritonnya kalau dia mau ngelihat ikannya dari maju, akuarium mana dulu yang bakal disentuh sama dia, itulah pemenangnya di final Piala AFF Indonesia melawan Thailand. Ini hanya prediksi teman-teman ya, hanya prediksi, jadi ya sekedar hiburan aja, siapa tahu kan. Tapi kalau memang yang ditunjuk dia menang, ya alhamdulillah teman-teman. Jadi sekarang Amar taruh aja kura-kuranya di, aduh berat banget nih, nih tuh, ah, Amar taruh di sini teman-teman ya. Amar taruh sini pelan-pelan. Oke. Dan sekarang Amar ini sekarang udah ada akuariumnya. Nih, lihat, ini akuariumnya. Amar isi air dulu. Posisinya di sini. Triton, jangan jalan dulu. Wah, dia malah jalan dulu, teman-teman. Oke, nanti bakal kita atur lagi dah. Nah, sini akuariumnya. Ini satu. Satu lagi. Ini teman-teman ya. Satu lagi. Dari sini. Dia udah maju duluan nih, aduh. Mundur dulu deh. Nanti kamu gigit. Ini kalau gigit bahaya teman-teman ya. Nah, ikut dulu. Nah, di sini. Di sini ada dua akuarium. Nanti kamu nabrak kaca. Tunggu dulu. Tunggu dulu, gak sabaran, si Triton gak sabaran teman-teman ya. Dia gak sabaran, mau memilih siapa pemenangnya. Tunggu dulu. Ah, kalau begini gak bisa dibiarin. Jadi si Tritonnya Amar keluarin dulu teman-teman ya. Amar keluarin dulu. Oh, ngamuk dia. Nah, jadi Tritonnya Amar taruh itu dulu. Oke teman-teman, jadi selanjutnya Amar bakal ini, bakal nulis dulu ya di kertas ini, nanti nama
nama negaranya, tulis ini baru nanti Amar tempel di sana teman-teman ya. Jadi Amar tulis dulu di sini, kita bikin Indonesia. Kecil banget ya tulisannya. Ini Indonesia teman-teman ya, Indonesia. Oke, ini Thailand. Nah, ini teman-teman ya, ini Indonesia dan Thailand. Jadi kita coba tempel aja ya, kita tempel di dinding. Ada Triton apanya? Hampir aja. Rupanya Triton di belakang. Untung nggak nyamber. Duh, ntar. Ini isolasinya agak ribet. Nah, ini teman-teman ya. Kita bikin. Jadi di akuarium yang satu ini, yang satu kita tulis Thailand ya. Akuarium satu Thailand. Oke. Thailand. Yang kedua Indonesia. Sini. Ini Indonesia. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di akuarium yang satu, yang ini Thailand, ini Thailand, ini Indonesia. Jadi sekarang memang mau masukin lagi ikan lelenya ke dalam akuarium kecil ya teman-teman ya. Oh, aku udah siapin ikan lelenya nih, ya. Bentar. Aduh, susah nangkap ikan lelenya. Nah, ini teman-teman ya. Ini ikan lelenya. Cip. Ini satu. Dua. Tiga. Empat, teman-teman ya. Ini empat. Nah, untuk Indonesia, satu, dua, tiga, empat, ya teman-teman ya, tuh lihat. Nah, jadi sekarang di setiap masing-masing akuarium udah ada ininya, ikannya teman-teman ya, udah ada ikannya. Jadi kita nanti lihat, oh, atau kita sekat aja bentar teman-teman ya, bentar. Oke teman-teman, jadi ini biar nggak ada kecurangan, jadi setiap sisi akuariumnya Amar sekat aja pakai ini, pakai kardus, jadi biar enak. Aduh, nih gini. Nah, jadi nanti kelihatan kura-kuranya mau arah ke sini atau arah ke situ gitu teman-teman ya. Tapi kalau arah ke sini udah ketahuan dong siapa pemenangnya ya. Jadi mending kita nggak usah pakai kardus ini teman-teman ya. Kita buang aja. Jadi nanti ketahuan. Jadi nanti pas kura-kuranya ke sini kan bisa aja tiba-tiba dia pindah ke Indonesia kan. Dari Indonesia mau nyamber sini pindah ya ke Thailand teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Jadi sekarang kita mau coba masukin kura-kuranya. Gitu teman. Oke, ini teman. Kamu siap? Apa kamu siap? Siap untuk apa namanya? Memprediksi Indonesia melawan Thailand di final leg pertama? Oke, mantap. Siap. Oke, teman-teman ya. Kita siap. Oke. Lihat teman-teman ya, sekarang Triton udah memasukin, lihat. Dia bakal ngelihat ikan. Tuh. Kepalanya langsung masuk lihat tuh. Kepalanya ditaruh langsung masuk ke dalam air. Oh, dia langsung ngejar. Oke. Okay. Hitung ketiga, satu, dua, tiga. Kamu lepas. Lihat, teman-teman. Lihat. Lihat. Dia bakal kemana perginya. Lihat. Lihat, dia melihat ikan lele. Lihat. Ayo, Triton. Buktikan kalau kamu bisa, Triton.
cepat. Emang harus disuruh cepat sih, tergantung dia mau apa enggak nih. Lihat, dia maju teman-teman, lihat maju dia, lihat. Akuarium pertama yang bakal dilihat dia mana nih, yang mana. Lihat, apakah Indonesia apakah Thailand? Lihat teman-teman. Oke, lihat. Dia bergerak ke Indonesia teman-teman. Oke, Indonesia. Indonesia. Ke Indonesia teman-teman, lihat. Wow, Triton. Triton ke Indonesia teman-teman, lihat. Dia ke Indonesia. Triton menuju ke Indonesia. Ini luar biasa banget. Jadi prediksinya gampang sekali teman-teman ya. Si Triton tetap mojok di akuarium milik Indonesia. Di final Indonesia melawan Thailand leg pertama. Lihat teman-teman ya. Si Tritonnya tetap mojok di Indonesia nih, bersikeras tuh lihat. Dia bersikeras terus nih, mojok terus nih, mojok terus ke Indonesia. Ini jadi ini prediksi dari Triton si kura-kura aligator menuju ke Indonesia. Wow, ini prediksi yang menurut Amar nih lumayan, nggak lumayan, luar biasa banget sama Triton teman-teman ya. Lihat, kepalanya langsung, badannya langsung muter dan badannya tuh diarahkan ke akuarium milik Indonesia teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi dari prediksi yang pertama tadi si Triton mengarah ke akuarium yang berisi 4 lele ke Indonesia. Jadi sekarang Amar mau coba yang kedua kali ya. Amar mau coba kedua kali, dia bakal mengarahnya kemana. Oke, lihat teman-teman ya. Triton bakal dia mau mengarah kemana. Oke. Jadi ini kita lurusin dulu. Kita lurusin dulu, baru kita masukin pelan-pelan. Dia bakal mengarah kemana. Oke, lihat teman-teman ya. Jadi kita agak jauh dikit. Dia bakal mengarah ke mana tuh? Oke, ayo Triton maju. Pilih mana menurut kamu dia bakal menang? Oke, lihat teman-teman ya, lihat. Lihat. Lihat teman-teman ya, dia bakal mengarah ke mana? Mengarah ke mana? Lihat teman-teman ya. Lihat dia mengarah ke mana? Iya. Ke Indonesia lagi. Ke Indonesia lagi teman-teman ya. Lihat. Si Triton mengarah ke Indonesia lagi. Oke, kita pindah. Ya. Triton mengarah ke Indonesia lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi memang prediksi dia nih memang mendukung Indonesia banget untuk menjadi juara teman-teman ya. Untuk menjadi juara luar biasa banget ya teman-teman ya. Lihat, Triton mengarah ke akuarium yang ke Indonesia dan berhenti di depan akuarium yang berisi 4 lele di tulisan Indonesia teman-teman ya. Tuh. Lihat teman-teman ya. Kukur-kukur. Dia mengarah ke Indonesia terus teman-teman ya. Dia mengarah ke Indonesia tuh. Si Triton. Dia berhenti seperti yang pertama tadi, ini yang kedua dia berhenti dan diam di depan akuarium yang bertulis Indonesia. Luar biasa banget Triton. Mantap Triton. Jos, pilihan kamu, semoga Indonesia menang teman-teman ya. Mantap. Oke teman-teman, jadi pilihan yang kedua kan tadi dua kali. Yang pertama si Triton mengarah ke Indonesia. Yang kedua mau coba lagi dan dia mengarah ke Indonesia lagi. Berarti memang dia tuh cinta banget sama timnas Indonesia ya teman-teman ya. Termasuk Amar, walaupun Amar juga nggak ngerti-ngerti bola banget, tapi setidaknya Amar mendukung timnas Indonesia untuk juara di Piala AFF teman-teman ya. Lihat, dia masih di sana aja, diem aja. Lihat, dia masih diam di tempat akuarium bertuliskan Indonesia di atasnya teman-teman. Luar biasa banget. Oke, keren. Wah, pokoknya apapun yang terjadi, kita semua masyarakat Indonesia wajib mendoakan dan mendukung timnas Indonesia untuk juara di leg pertama teman-teman ya. Karena pertandingannya kan ada dua kali pertandingan lawan Thailand. Jadi di leg pertama harus menang, di leg kedua harus menang lagi teman-teman ya. Jadi prediksi kura-kura aligator ini jatuh ke Indonesia teman-teman ya. Final Indonesia melawan Thailand jatuh di Indonesia. Itu teman-teman. Wah ini keren banget. Keren kamu Triton. Mantap. Padahal ini lelenya sama-sama ada 4 ekor di setiap akuariumnya. Jadi tadi pas Triton Amar lepasin, ternyata dia langsung menuju ke Indonesia teman-teman ya. Keren, mantap.
Tapi ini bukan sebagai acuan ya, bukan sebagai acuan teman-teman, hanya memprediksi melalui seekor binatang kura-kura aligator snapping turtle yang cukup ganas. Ini namanya Triton, ini ganas banget ya. Jadi sekarang Amar angkat dia aja karena pilihannya sudah jatuh di Indonesia teman-teman ya. Oke, sini Triton. Wow. Triton. Ini berat banget untuk oh my god. Kura-kura aligator. Ukurannya nih masih sebenarnya masih bisa besar lagi teman-teman ya. Cuma ini memang berat banget, berat. Megang harus pakai tangan dua. Jadi, gitu teman-teman ya, prediksi si Triton terhadap final Piala AFF antara Indonesia melawan Thailand di leg pertama yang akan tayang besok hari Rabu. Bener Rabu kan? Rabu teman-teman ya, hari Rabu. Oke, Triton luar biasa kamu. Oke, untuk nanti untuk di leg kedua Amar bakal memprediksi lagi yang pastinya bakal lebih ekstrim lagi prediksinya teman-teman ya. Oke, lihat Triton. Oke, untuk Mas Aryan sekali lagi mari kita dukung timnas Indonesia supaya menang di Piala AFF. Oke, waktunya Amar pamit dan sama Triton pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.